Akhirnya setelah 2 minggu jadi trial di Short Story, sekarang udah playable dan bisa digacha. Milim Nava, hero ketiga dan yang terakhir di event Club Guardian Tales Extensura. Apakah bagus? Let's go, mari kita bahas. Untuk tipenya sendiri, warrior berelemen gelap dan punya partikel mirip punya Rimuru, plus 50% melee damage. Normal attack-nya tipe renget, tapi dihitung melee damage cuy. Special skill-nya dia bakal lompat dan nendang musuh. Untuk skill dari senjatanya, ini areanya luas banget. Dan chain skill-nya ini bagus. Damage-nya 500% DPS, itu gede banget cuy. Cuman ini dihitung ranked damage, nggak nyambung aja gitu sama party buff-nya yang plus 50% melee damage. Untuk passive bintang 5-nya, dia bakal kebal critical 20%, dapat defense 20% juga, dan nambah durasi cooldown skill weapon lawan sebanyak 30%. Intinya Milim ini bagus buat arena mungkin, atau buat story juga not bad, karena area weapon skill-nya luas banget. Jadi gimana menurut kalian? Bagusan Milim atau Rimuru? Coba tulis di komentar.